Hai guys, kembali lagi bersama gue Joko Luhur. Review kali ini kita akan bahas mengenai Adidas Ultra Boost Xiaomi Nebani. Jadi basically Xiaomi Nebani itu adalah kayak reality show performance lah. Jadi rapper di Korea, khususnya di Korea. Bukan khususnya di Korea, memang acara di Korea. Kebetulan warnanya ada dua, yaitu putih dan juga hitam. Dan kemudian gue ngambil yang hitam. Ini tuh launching di sekitar September 19 September lalu, hanya di Korea dan tidak di mana-mana. Gua nggak ketemuin di mana-mana. Dari semua series maupun konsorsium atau apapun itu, menurut gua ini exciting banget series ini, yang Xiaomi Nebani ini. Karena kenapa? 1.0-nya itu selain reflektif, ini juga ya kembalinya 1.0 sih ya. Karena di satu sisi gua juga suka banget dengan pattern yang 1.0. Compare tuh Ultra Boost yang lain-lainnya ya, yang 2, 3 atau yang Ultra Boost 19 juga. Ultra Boost 19 anyway gue belum punya. Nanti gue lagi akan cari warna yang cocok sih, yang menarik. Selama ini soalnya gue belum dapetin. Jadi ini menarik banget ya, karena 1.0 tuh bener-bener kayak lo nostalgia ke awal-awal kejayaannya si Ultra Boost sih kalau menurut gue. Nah itu menarik banget. Dan di sini dia pakai Continental Sole hitam, terus Adidas 3 stripe-nya dia metallic, heel cap-nya juga masih sama hitam. Yang membedakan mungkin insole-nya menarik. Soalnya ada logonya si Xiaomi depan itu sendiri. 8 itu gue gak tahu ya, 8 apakah itu season 8 atau apa, gue gak tahu. Terus ya, menariknya lagi ini logo Adidas dan Xiaomi depan sih di lidahnya. Dan menariknya ini tidak konsorsium, hanya Adidas biasa boxnya, Adidas Ultra Boost yang baru. Nah ini gue benar-benar menarik banget sih ya, karena sekarang menurut gue Adidas sudah mulai kayak ngeluarin lagi yang si 1.0-nya itu, patternnya ya, pattern 1.0 itu, dan banyak collab-collabnya. Even yang 1.0 kuning dan merah itu kan keluar lagi kan, ya gue juga dapetin yang kuning dan kebetulan dapet diskon di Invisible. Oke, balik lagi sini. Nah di si Xiaomi Nebani ini menurut gue hancurnya, menurut gue bisa jadi shoes of the year sih ya. Ya selain dengan si yang Nice Kicks, itu juga keren. Nah, ini sangat menarik sih ya. Dan dari semuanya, ini semuanya menurut gue semua bahannya 1.0 sih yang keluar. Tuh. Dari depan. Dan yang kerennya lagi nih, reflektif sih, hancur, keren banget sih. Dan kalau dilihat, wih, sedap deh. Gitu. Nah, itu mungkin sedikit review gue mengenai Adidas Xiaomi Nebani. Gimana menurut lo tentang sepatu ini? Coba komen di bawah ya, apakah ini keren, apakah menurut lo dengan kembalinya pattern 1.0 itu apakah jadi menarik atau tidak. Kalau menurut gue sih, kalau gue happy banget sih pattern 1.0 itu. Gitu. Dan oh iya, 1.0 juga itu kelihatan di yang Ultra Boost 20 ya. Sekarang udah mulai launching nih. Itu dia kerjasama dengan Institute ISS Institute Station. Sebentar. Lupa cuy. International Space Station. Gitu. Jadi itu dulu review gua kali ini. I hope you enjoy this video and jangan lupa subscribe, like dan juga komen di video gua. Tombol belnya juga di klik biar kalau gua post video bisa dapetin yang terbaru. Itu dulu, I'll see you in the next video and next review. Bye.